Persebaya sukses memetik kemenangan perdana di BRI Liga 1 2022. Bajul Ijo unggul 2-0 saat menjamu Persita Tangerang dalam pekan kedua di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dua gol Persebaya dicetak oleh So Yamamoto di menit 23 dan Rizky Ridho di menit ke-57. Permainan agresif mereka memang sangat kentara. Sedangkan Persita Tangerang gagal mencetak gol balasan mengingat mereka kalah jumlah dari Persebaya. Ya, pemain Persita Tangerang mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran kepada pemain Persebaya. Kemenangan ini membuat Persebaya memetik 3 poin perdananya pada BRI Liga 1. Sebelumnya mereka kalah 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo 1973. Sementara buat Persita Tangerang, kekalahan ini adalah pertama dari 2 laga. Pada pekan perdana BRI Liga 1, klub berjuluk Pendekar Setan itu menang 2-0 atas Persik Kediri. Ya, akhirnya So Yamamoto membuka keran golnya untuk Persebaya. Di awal babak pertama, Persebaya sempat kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan demi tekanan dilakukan, namun gol baru tercipta pada menit ke-22. So Yamamoto berhasil memanfaatkan umpan dari Silvio Junior meski dalam pengalaman ketat pemain Persita. Tendangan pemain asal Jepang itu menjadi gol pertama Persebaya di musim ini. Selepas gol, pertandingan berjalan lebih keras. Beberapa insiden terjadi di lapangan Stadion GBT. Bahkan Persita Agustin Kateno harus mandi lebih cepat akibat mendapatkan kartu merah dari wasit. Meski berjalan keras, tidak ada lagi gol tercipta hingga turun minum. Persebaya unggul 1 gol atas Persita. Oke dulur, bagaimana komentar kalian tentang penampilan So Yamamoto kali ini? Tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe kabar bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani. Poster dan gaya mainnya sama itu, simple. Oh, baik sekali Yamamoto kali ini dengan kecepatannya. Toha mencoba mengejar, Rifki juga, masih Yamamoto. Yamamoto masuk ke dalam. Yeah.
Yamamoto mencoba membuat comeback kepada Vidal ya, tapi dibaca dengan sangat baik oleh Toha Muhammad Toha.